Please please item lagi please please. Yes, mantep banget bro. Mantep banget bro. Komentar. Yes, mantep. Wadaw. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian. Si Silverman terus berjuang jadi Blackman. Ahai, oke. Judul video ini adalah berburu Black Ball pertama di PES 2020 Mobile. Karena lu tahu gue belum dapat Black. Aduh, susah jelasin teman-teman ya. Dari 2,1 juta GP yang ada di akun ini sekarang 1,4 juta. Gua belum satu pun dapat Black Ball, teman-teman. Aduh. Gimana ya cara dapat Black Ball? Gua kalau misalnya sistem roll gua masih apa ya, teman-teman? Masih ibaratnya ada jurus-jurus gacoan gua gitu, teman-teman ya. Tapi kalau sistemnya sekarang berubah jadi open pack itu gua jadi rindu dengan roll, teman-teman ya. Gua rindu sekali yang namanya glitch geser. Ada suara petir. Berubah jadi black ball semua, gold ball semua, silver ball semua. Rindu gitu teman-teman. Ada sensasi marahnya saat dia di samping black ball enggak glitch geser, saat nyempil kayak upil terkipir-kipir enggak glitch. Aduh. Tapi sekarang itu semua sudah hilang, teman-teman. Tapi kita harus move on dan kita harus menemukan trik atau cara bagaimana dapat black ball di sini, teman-teman ya. Tidak ada trik. Pasti ada. Gua harus bisa. Oke ya. Oke, teman-teman. Gua minta kalian komentar di bawah. Siapa black ball pertama siapa yang kalian dapatkan di PES 2020 Mobile? Komentar. Yes, mantul. Wadaw. Ini baru mantul, teman-teman. Wow, black ball pertama. Langsung black ball pertama yang gue dapatkan di PES 2020 Mobile adalah black ball petir, teman-teman. Kylian Mbappe. Ini teman-teman, rollan pertama di video ini, black ball pertama di video ini, langsung dapat black ball petir. Black ball pertama yang gue dapatkan di PES 2020 Mobile adalah Kylian Mbappe dan gue sangat bahagia karena dia adalah petir. Wow, Konami, thank you, bayangin Konami, regular agent teman-teman, gue langsung dapat Kylian Mbappe, mantul. Oke gitu dong Konami, baik, terbaik-baik gitu, mantap. Kan gini gue jadi seneng gitu ya. Akhirnya mendapatkan black ball petir pertama di PES 2020 Mobile. Cantik. Seneng gue. Silverman auto bahagia. Udahlah, gak usah ngeroll lagi, ngabisin GP. Gue takut kalau ngeroll lagi, apes lagi teman-teman. Aduh, tapi gak apa-apa teman-teman. Abis Mbappe, abis ini gue minta Messi atau CR7. Oke, Konami bisa gak? Bisa lah ya Konami. CS kita. CS! Konami! CS. Item lagi. Aduh. Gue berharapnya item teman-teman ya. Tapi silver ball. Wah, seperti biasa silver ball atau babat teman-teman. Gue bahagia banget nih. Aduh, bahagia banget. Bahagia banget. Gue lagi seneng teman-teman ya. Karena akhirnya ibaratnya apa ya, kalau misalnya black ball pertama yang kalian dapetin itu adalah black ball petir gitu, seneng gitu. Kalau misalnya black ball pertama yang kalian dapetin adalah black ball ibaratnya yang kalian nggak suka gitu, ya seneng seneng tapi kurang lengkap gitu. Tapi kalau kayak gini lengkap lah teman-teman. Di satu sisi gue suka sama Mbappe gitu ya, ibaratnya seneng lah gitu ya permainan dia gitu ya, masih muda udah jadi black ball petir ya. Di satu sisi gue lagi pengen dapetin black ball langsung dikasih petir, gimana gue nggak seneng gitu, auto bahagia gitu. Tapi kurang sensasinya teman-teman ya. Black ball petir kalau sistem kayak gini kita nggak tahu kita dapat black ball gitu. Kalau sistem roll ya, kalau pas kita dapat petir, pas kita touch layar HP kita ada suara kilat, cus gitu. Aduh. Langsung kita sensasinya nikmat sekali gitu teman-teman. Jadi udah bahagia, udah ketahuan gitu kalau kita dapat petir. Kalau kayak gini dapat black ball tayangan gitu doang gitu ya, ibaratnya ya kurang greget lah gitu ya. Siapa teman-teman semua yang merindukan sistem roll gitu, sama gua rindu gitu. Karena dari zaman beta sampai sekarang di mindset gue itu tertanam PES Mobile adalah ngeroll, tapi sekarang sudah diganti. Ya sudah, mungkin kita butuh pembaruan teman-teman, tapi kalau dalam hati gue senang banget sistem roll gitu. Kenapa bang lu senang sistem roll? Kenapa? Sensasinya itu tidak bisa dibeli dengan apapun teman-teman. Sensasi marah dapat, nyempil kayak upil atau berhenti di samping black ball nggak glitch geser, ngomel kita, ibaratnya emosinya dapat gitu. Terus pas kita lagi butuh-butuhnya black ball, dia di samping black ball berhenti kemudian glitch, senangnya dapat gitu. Gitu, itu yang nggak bisa dilupain dari roll tuh, nggak bisa dilupain gitu teman-teman ya. Kalau open pack rasanya gimana gitu ya, rasanya kayak kurang, ada yang kurang gitu. Yang biasanya kita
mainin atau kita lakuin di PS Mobile gitu, kayaknya ada yang hilang gitu ya. Begitulah ya, tapi ya sudah teman-teman, itu terserah Konami. Dan memang mungkin PES butuh yang namanya penyegaran gitu, atau refresh lah, masang roll mulu gitu. Tapi ya satu sisi kita seneng karena sistemnya baru, satu sisi juga rindu dengan yang seperti itu gitu. Nah sudahlah teman-teman ya, langsung saja teman-teman, semoga ini Black Ball lagi. Lagi ya. Apa sih dapat yang kayak gini gitu. Abis dapat petir, gue dapat apes gitu. Kenapa seperti ini gitu ya? Ampun, gue mande ah. Oke lah gitu. 1.300.000. Kita mungkin sisain sekitar 1.100.000 lah atau 1 juta pas lah ya, teman-teman ya. Tergantung kondisi, kalau dapat black ball mulu makin dikit gue ngerol. Kenapa? Sayang GP-nya. Gue takutnya abis dapat black ball tadi pertama, kalau gue ngerol lagi, ini teman-teman ya, apa sih kita dapatnya? Tapi tenang aja. Oke, sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan keempat. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini nih, kudu black ball lagi nih? Aduh. Butuhnya black ball, dikasih yang kayak gitu. Fulham way. Oh siap, Fulham way. Aduh. Baru dapat Mbappe teman-teman ya, baru satu kita dapat teman-teman. Tapi satu juga black ball petir. Mantap. Aduh, please lah, tolonglah. Bang, lu di penyerang mulu? Iya, soalnya penyerang paling banyak nyimpen black ball. Makanya gua di penyerang mulu. Sudah kuduga. Aduh, silver ball lagi teman-teman. 100% silver ball auto release, tidak ada kesempatan dia di next gitu ya. Tidak ada kesempatan namanya silver ball tuh kita masukkan dalam squad tuh, tidak ada gitu ya. Langsung babat dari zaman PES Mobile beta sampai sekarang, silver ball auto release sama Silverman pokoknya dah. 1.200.000. Hitam lagi, cok. Please. Ya, enggak, ini makanya enggak mungkin nih. Aduh. Silver ball auto release. Babat semua. Tak perlu kita masukkan silver ball auto release. Oke ya. Gua pengen refresh dulu, kita beralih ke bagian posisi GK ya, kiper. Ya nih Alisson nih. Agak kanan dan ke kiri. Oke ya. Lagu ke kanan ke kiri masih bisa di open pack teman-teman ya. Biasanya kalau gue nyanyi lagu ke kanan ke kiri dapat black ball nih. Lihat ini teman-teman ya. Lihat aku. Lihat ini bro. Sepertinya mantul kece, tapi tidak kayaknya teman-teman ya. Tuh kan. Woo. Gak usah senyum lo. Ngatin gue silver ball lo. Gak tau gue lagi emosi nih ya. Gue butuh hitam gitu. Bukan butuh yang kayak gitu. Gue butuh yang mantul-mantul, yang terkece-kece, termantul-mantul gitu. Yang gerget-gerget ahoy, gerget asik. Bukan yang gerget-gerget menyakitkan jiwa dan raga gitu. Oke, sekarang kita beralih ke bagian back teman-teman. Untuk di backnya ini gue ngincer Van Dijk gitu, karena salah satu back paling nih, dengan rating paling tinggi ya. Back rating paling tinggi, badannya paling bagus pula gini. Ini back, lu lihat tingginya tuh, 193 cuk ya. 193 cm cuk. Mantep banget ya. Badannya tinggi gede gitu. Udah gitu kuat banget, kokoh itu teman-teman ya. Mantul gitu. Wih. Kita lihat teman-teman. Gold ball lagi, aduh. Kenapa sih? Kenapa tidak black ball gitu? Kenapa harus gold ball gitu? Ah. Release lagi. Berarti kita video ini baru dapat Mbappe teman-teman ya. Di satu sisi gue seneng karena gue dapat black ball pertama dan juga black ball petir. Di satu sisi gue sedih karena ya setelah Mbappe nggak dapat black ball lagi. Aduh. Lagi lanjut. Please. Ching chang. Wala beng beng. Oke. Okay. Aduh. Masih aja gitu silver ball. Wah, Mascherano pasti teman-teman tahu Mascherano. Mascherano pasti kalian teman-teman. Kalau kalian tahu dulu PES 2000 berapa? Gue lupa teman-teman, apa 17 apa ya? Mascherano ini tuh PES
Mobile 2017 kalau nggak salah, 17 kalau salah mau dikoreksi. Dia itu tadinya Black Ball teman-teman ya. Dia tuh Black Ball tapi sekarang udah jadi Silver Ball. Tadinya dia Black Ball Mas Serrano ini. Ya. Tadinya Black Ball. Ini kenapa masuk situ sih? Oke, kita release, Bro. Release lagi, Bro. Mas Serrano, sorry aja Mas Serrano. Kalau lu Gold Ball aja nggak bakal gua release Mas Serrano, tapi ya sayangnya sekarang lu udah Silver Ball jadi harus gua babat gitu. Oke, teman-teman ya, kita incer lagi teman-teman. Kita incer lagi Black Ball di Regular Legend. Hitam lagi bro, mantul teman-teman, mantul. Hitam lagi bro, aduh, silver ball lagi. Susah banget sumpah dapat black ball di open pack kayak gini, apalagi di regular agent susah banget teman-teman ya. Kalau kalian yang punya trik-trik dan tips gitu ya, tolonglah bantu gua seorang silverman yang butuh banyak black ball teman-teman, tolong ya. Lagi pula kalau gua misalnya gua ngeroll teman-teman di satu akun, kemudian dapat banyak black ball, itu juga akun itu calon-calon gua giveaway buat teman-teman gitu. Begitu, makanya kalian harus membantu gua gitu ya. Bantu gua, Bang, trik dapat black ball kayak gini lo, Bang. Coba lu gini. Gitu, teman-teman. Ya. Karena semua yang gua roll, biasanya akunnya yang dapat banyak black ball, kemudian black ball udah banyak di akun itu, biasanya langsung gua giveaway, entah itu di Instagram atau di YouTube gua gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi kalian, kita ini harus saling membantu gitu. Kalian membantu gua memberikan trik gitu, teman-teman, atau tips lah gitu ya. Dan gua memberikan akun gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, lanjut. Oke, dapatkah? Tidak lagi, teman-teman ya. Nomor 10. Aduh, Samata. Gua teh butuh black ball, Samata. Kenapa lu yang datang? Samata. Aduh, oke teman-teman ya, baru dapat satu kilan Bape itu juga di awal teman-teman ya. Tapi alhamdulillah lah, seenggaknya gue udah dapat black ball pertama di PES 2020 Mobile dan itu langsung black ball petir. Yes. Hai. Oke ya. Kita nyanyi lagu kebangsaan satu. Yo ayo. Petir lagi. Aduh, gue udah seneng tuh Liga Itali lu. Kenapa Silver Ball? Pas Liga Itali gue langsung berharap dalam hati gue gitu ya. CR7. Tapi ternyata tidak gitu. Oke teman-teman ya, gue mau roll terakhir nih teman-teman di video kali ini ya. Kita ngeroll terakhir ya, semoga dapat black ball ya. Oke, jadi penutup awal dan penutup black ball dua-duanya. Amin. Oke, sekarang kita nyanyi lagu bangsa terkait tersolid terkeren tersubur di dunia. Ui ua au ting tong wala wala beng beng. Hitam lagi nih. Aduh ya ampun. Gue udah deg-degan teman-teman. Aduh, kenapa tidak hitam? Aduh, kenapa tidak hitam itu? Cok. Lagi. Gue pengen awal dan penutupnya itu black ball. Sampai 1 juta ya, sampai 1 juta pas dan tidak bisa ngeroll lagi. Maksudnya sampai 1 juta. Ya pokoknya harus hitam aja ini. Please hitam lagi, please. Yes, mantap banget bro. Gokil. Wadaw. Wow, awal dan terakhir teman-teman ya. Sama-sama dari PSG, Mbappe dan juga Cavani. Siap. Oke. Sudah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang, meninggalkanmu. Siap. Aduh, senang banget gue teman-teman ya. Di awal dan di akhir teman-teman ya. Oke. Tapi kenapa dua-dua dari PSG gitu? Apa PSG? Ya, gue seneng sih. Satu Mbappe, satu Cavani, seneng gue. Karena mereka dua-duanya pemain yang mantul. Cetek kece, by the susah gue ngikutin Bang Ije. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga greget-greget ahoy, greget asik tetap ada di kalian ya. Semoga saat kalian ngerol dapat black ball mulu. Amin. Jangan lupa nyanyi lagu bangsa Silverman ya. Jangan lupa makan. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.